sebagian kita ada, ha? Atau setan? Yang ejeng benar, ha? Atau setan ada di itu ada. Allahumma qul lana dunuban wa qina adhaban nar.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وارزقنا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت بعادنك والعذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم حاصل مقاصدنا اللهم اصل مقاصدنا اللهم اصل مقاصدنا واجابات الدعاء وقبل حاجاتنا جميعا يا رب اقبل بركات الشهر الفاتحة Nah, ini kesempatan di Meja Dua Riyadhah sebagai penyelamat menyambung istiqomah senawas di makhluk seperti setiap oke hingga seuran tapi dah hari menamina istiqomah dia selesai hajat itu mudah-mudahan menghadir isi dan tentu parat kemarusan esok hadir sehingga masih kena tercatat bahwa dua Tuhan teh masih kena berjalan kalayan dan sedapkan setelah istiqomah bang Husnudon yang telah hadir gelaran beberapa hal soksanawas kangen dan reka yang mah orang teh tetap nyambung silaturahmi dina misi kegiatan di Allah walaupun masih Ramadan kedah nama kedah langsung giat tapi nyat itulah penting menamina menamina semangat mah kadang-kadang ngejos kadang-kadang kurang lunsur tapi mudah-mudahan kita hadir sana itu gara-gara istilahnya semangat kena ibadah tapi ayat udur-udur syari anu memang biasa dikandungkan hadirin sadaya ihandai panten mohonlah kasadayana masih kena tiasa nadi ka istiqomahan saksana ospesi uranda kapur oge ngarintis riadohan teh sanes kujami seueur sareng teu gaduh target naon-naon teu gaduh target ganjaran teu gaduh target ikhlas itu da hayang namina ibadah mah hiji parentah hari ikhlas jeung ganjaran mah eta mun bagian urang unang tukeun ikhlas lain hate urang nunang tukeun pahala lain ka hayang urang. Jadi dina ibadah mah lakukeun we saloba-lobana. Tong eureun bisa mah. Kana perah ibadah teh adapun masalah ikhlas mah engke ikhlas mah benerna ikhlas mah lamun geus teu kabahas deui urusan eta. Mun urang ibadah geus lurus lempeng tanpa pamrih geus teu hayang geus teu mikirkeun ganjaran, geus teu mikirkeun pangalam, geus teu mikirkeun pujian, tah eta ikhlas. Aduh. Jadi hek bae erek berbuat mah jenting sing teu ikhlas ge gitu. Itu lain dina mah bae teu ikhlas ge. Jadi lamun sagala perkara kudu wae ikhlas, maka jigana teh moal aya perkara nu digawean. Ibarat aya hiji jalma cilaka urang rek nulungan. Nah, terus lamun urang teu ikhlas moal ditulungan gitu. Ibarat eta. Jadi ikhlas mah lain diukur tina ukuran kemampuan ulu urang budak kana eta kaikhlasan. Ikhlas mah lain caritakeuneun kudu jiga kulhu gitu kan. Tuwuh bahasa ikhlas tapi disebut surat naon? Ikhlas. Saking ku nyebut-nyebutna di mana ku letak ikhlas. Sedangkan nu disebut surat Al-Ikhlas teh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas dinya beda jeung lainna. Surat An-Nas ayat kul a'udzu birabbinnas, surat Al-Alaq ayat kul a'udzu birabbil alam dan seterusnya termasuk surat-surat anu lain-lainna anu tangtu dina eta kalimat teh pasti kasebutkeun dina ciri-ciri atawa nu terkandung makna dina eta ayat. Nah sedangkan ikhlas teh nyebut. Jadi ketika orang megawe hiji perkara, lamun hayang apal ikhlas jiga kumaha, maka ketika tubuh orang geus eueuh respon tina persoalan lamun ngagawean hiji perkara teh ngarep-ngarep atau boga tujuan lain iwati naon ibadah. Teu aya di dinya ibadah parentahna kudu ikhlas. Nu aya mah
urang diciptakeun ku Allah teh kenaon teu ibadah. Aya sih ayat-ayat kalimah-kalimah hadis-hadis tentang keikhlasan. Tapi pada prinsipnya lain perkara obrolan. Keikhlasan bisa dilatih. Keikhlasan mah leut ibarat urang jika ngelaksanakan pawenangan ikhlas mah. Ketika urang dahar, lapar dahar, apakah dahar butuh pangalem batur? Kanya. Apakah dahar kudu ditah batur? Nya lapar urang dahar. Ikhlas mah saking ku teka ciri-cirina ulah nyambungkeun ikhlas kana pagawean. Tak ikhlas. Contoh. Tunduh sare. Jadi ikhlas ngajalankeun sare teh tanpa kudu bergantung kana sebuah tujuan. Ah urang mah tunduh mah sare we. Urang mah dahar mah lapar manaon we, dahar we gitu. Urang mah hayang kahampangan mah kahampangan we gitu. Nah jadi nerapkeun ikhlas di dinya. Ketika urang megawe hiji pagapeda bedana ari ikhlas mah dina kahadean, dina kagorengan. Ikhlas. Sing ikhlas, di ikhlas-ikhlasin teu ikhlas itu. Jadi ulah nepikeun ka teu ikhlas nepikeun ka teu jadi eta pagawean. Gitu kan? Ah, da urang mah lain mangsa sare, gitu kan. Sing geus tulu ge ah moal we moal sare. Lain kitu. Da urang mah lain waktuna dahar jang sakieu mah. Urang moal dahar we lain waktuna itu kan. Kecuali urang kabentur ku aturan-aturan ketentuan khusus jiga ada waktuna wajib urang kudu puasa. Tapi dina pada kenyataanna nu disebut ikhlas teh ulah nyambungkeun hiji kalimah ikhlas dina hiji pagawean. Urang mah ikhlas ieu ngagawean ieu teh eta cantang tu ikhlas. Itu urang mah rido ilahi ta'ala eta cantang tu rido ilahi ta'ala. Nah jadi mihape dina kalimah ikhlas jeung dina masalah ganjaran ulah nyambung ngaitkeun hiji perkara ngaran ganjaran jeung ikhlas dina hiji pagawean urang. Ciri jama ikhlas gampang. Engke lamun urang migawe hiji perkara geus lain karena hiji sesuatu, tapi karena parentah. Ikhlas mah nyambungna jeung parentah. Wa ma khalaqtu zina wa insa illa ya'budun. Tugas urang mah ibadah we. Di dinya mah arek diganjar, arek henteu wae urusan. Geus digawe entah hiji perkara mangsa bodo karep teuing geus lain urusan urang deui gitu kan. Jika urang nulungan jelema arek gamana keuleun ka urang pe. Rek Allah misalkan nanti mere pahala keun teu nanaon. Nu penting hiji konsekuensi ketika urang ngalakukeun hiji perkara pasti hiji kahadean aya naonan, aya ganjaran. Ngabiasakeun hiji pagawean lamun urang teu tatagenan kana hiji ganjaran tah eta disebut naon? Ikhlas. Ikhlas mah nyambung jeung pagawean anu teu ngarep-ngarep buruhan tapi ngarep-ngarep ridho pada Allah. Tah ikhlas. Hese ikhlas teh. Ngan wujud ikhlas nyaeta di mana jalma geus teu ngomong-ngomongkeun ikhlas, geus teu ngomong-ngomongkeun rido, geus teu ngomong-ngomongkeun ganjaran. Eta jalma ikhlas. Aya sapuun disapukeun. Aya bereun dibere. Aya tulunganeun ditulungan. Kan? Jadi ari ikhlas teh nyambung kana peka. Sensitif sebetulna ajaran dasar mung bodas peka peduli pasti tak ente ajaran ikhlas sebetulna mah sensitivitas peka peduli pasti peka peduli pasti ditanamkeun dina ajaran dasar fundamental mung bodas eta teh sebetulna mah amalan ikhlas can bisa jalma disebut ikhlas lamun can sensitif kahirupanana gawe numan dititah dahar kulunungan itu tahun gitu. Jadi lamun aina digawe nungguan ditita ai dahar mah tuku sidita teu nyambung eta teh kahirupan. Jadi nyambungkeun rasa antara urang ngalaksanakeun hiji perintah Allah jeung kawajiban jeung kabutuhan fisik diri urang kudu sinkron. Pan urang ge mun hayang ngisi-ngisi mun hayang kiki-kiki nya. Mun hayang sare-sare hayang dahar-dahar. Mun hayang pasti we mengalir itu kan normal eta mah ibadah ge kudu seperti gitu. Waktuna salat salat, waktuna puasa puasa, waktuna zakat zakat, waktuna munggah haji geus pantes mah geus manjing munggah haji gitu kan. Jadi ngalaksanakeun ibadah-ibadah anu mahdoh nu langsung ka Allah teh
kudu jiga keur memenuhi kebutuhan diri. Syahwat geus teu kuat neangan pamajikan. Dan eueuh kejo belaan anjuk utang, belaan barang penta, tah kitu maksakeun dina hiji perkara ibadah teh bisa dipaksakeun. Pek urang mangsa salat maksakeun teh guru jiga maksakeun urang tatkala urang rek dahar eueuh kejo. Buat ngisikan, buat disangu gitu kan. Neangan deungeuna buat dihuapkeun gitu. Takut juga gitu. Tah eta lamun geus hirup geus datar normal lempeng jiga kitu, tah eta ikhlas di dinya. Sebenarnya. Jadi ikhlas mah lain obrol keuneun. Ibarat kieu urang mah kikian sote lain hayang kapuji ieu, tah eta teh hayang ka puji. Urang mah kikian teh ikhlas da karena Allah, eta teh lain ikhlas karena Allah. Dan sebetulnya mah geus teu butuhan obrolan ikhlas mah kudu jiga kulhu. Disebut al-ikhlas tapi eueuh kalimah ikhlasan. Bareng bae urang mah jiga kaluar kesang ketika urang capek. Jadi ari ikhlas mah kudu jiga urang ngarasakeun panas ketika kaduruk gitu kan. Kaduruk teh panas, panas geus sakitu kituna. Ketika urang lapar teh pasti we urang teh hayang dahar, dahar mah cageur itu kan. Angke ikhlas mah juga kitu fleksibel ikhlas mah. Jadi nu kudu dilatih ku urang mah lain kumaha carana urang ngalatih, lain ngalatih, ngabiasakeun diri urang nanaon hiji pagawean teh hayang we kapuji batur atuh ku batur. Nanaon teh. Baik bahkan ngarahasiakeun amal-amal ibadah urang teh kudu juga ngarahasiakeun aib. Urang mah can bisa. Ari aib mah geus palinter disebut-sebutkeun gitu kan. Ari amal mah can hade. Gitu. Nah, sedangkan nyumput urang katempo hebat teh, urang katempo alus teh pada Allah untuk naon urang. Aib urang coba ku Allah dibuka hijab, dibukakeun aib pamumu, dibukakeun aib urang ajat, dibukakeun aib Mang Kartono, aib urang salah. Enggeus pejet. Jika nanti geus moal bisa napak-napak ajan. Gitu. Nah, urang geus boga can amal anu seperti kitu, anu juga nyebutkeun aib. Aib urang mah kan sagala poogenan. Ngalaksanakeun salat karena kegaliban. Galib salat, galib puasa, galib zakat itu kan. Nah, sebetulna mah ibadah anu alus nyaeta utamana ibadah mahdoh. Memang wujud jirim katempo salat kudu teu meunang dakan urang susulumputan salat gitu nya da aya salat bagian tina syiar. Namun urang katempo leugeuyeungna berjamaah gitu kan. Hiji minimana ngahindarkeun fitnah. Oh sok salat mangkat tolong teh. Oh sok salat si uyung teh. Alus penting eta. Tapi hindari niat-niat ibadah urang karena sesuatu hal. Memeh nampek teu naon. Ngakeun ah urang mah salatna mah era we da urang geus dipadepokeun mah teu salat cek mangalan teh. Pek teu naon. Karena ibadah mah hiji kapaksa, dua kewajiban, tilu kabutuhan. Kapaksa teu naon heula. Kapaksa urang mah salat teh imah heung teu naon. Kapaksa sholat mah juga maksakeun dahar, pek. Ibaratnya megering. Dipaksa pan kudu dahar. Gitu kan? Jadi ibaratnya sarua. Ibadah bentukna paksaan teu naon-naon. Nah, bae lamun urang teu kapaksa-paksa aja da kira urang sadar. Da ari engke mah jadi naon, jadi kebiasaan. Gitu. Berat naina urang jeung megering, wah dijejel-jejel kan. Wudu bahkan. Lamun teu ngadahar dahar heula nguing nemu obat mentak diri bahaya ka diri urang sarua ibadah oge kitu kudu jadi maksakeun arek dasarna era heula pe arek dasarna urang teh enak heula ku baturan pe kitu galib teh ngaranana teu masalah masalah ibadah nu penting biasa teh ibadah. Alhamdulillah tadi aya pelajaran penting ka subuh santri-santri rehabilitasi pondok tirakat dipulangkan aya kajian kultum lah tadi bada subuh anu eusinanya eta terbersit dina pikiran bahwa ari padepokan teh teu lain berarti kudu ngaji di padepokan teh tapi anu pertama anu kurang kudu syukuri teh nyaeta teu sakabehna jamaah ku Allah dianterkeun ka dieu ngan mudah-mudahan naon bae sahawe jalmana anu jung ka padepokan rek sare rek ngadon ulin ngadon sisirian ngadon cicalak-catakan minimal-minimalna begitu aya di ruang lingkup padepokan teh terhindar tina maksiat. Jadi benar-benar padepokan teh batu loncatan.
salah sahiji ciri bukti bahwa Allah nyahun ka urang. Sebab loba penjahat, loba bajingan, loba masalah tapi teu kagiring ku Allah kadu. Nah, tadi ada pelajaran penting. Ari loba mah henteu mun dibikin teh ka barudak teh, tapi setelah pulang ti dieu ternyata barudak teh sangat begitu merasakan begitu manfaat aya dipada urang. Karena teu ditekan kudu ngaji, teu ditekan kudu salat gitu kan, tapi ditekan kudu bersyukur. Karena naon? Nu sejen paeh urang hirup keneh. Nu sejen buronan di penjara urang mah bebas keneh. Nu sejen gering urang mah cager keneh sakitu geus lumayan. Alhamdulillah. Gitu kan. Jadi ketika babaturan nu sejen mah keur di mana urang mah aman. Eta anu kudu disyukur. Jadi sare na ge obat. Jadi mah anu penting naon? Anu penting ketika urang aya di padepokan teh minimal-minimalna terhindar tina kamaksiatan ka urang. Itu pelajaran penting. Maka alhamdulillah di urang meureunan walaupun anu ngaran-ngaran ngaran-ngaran keur ngabangun Pak Kartono tiba heula kieu posisi teh kaya calling down. Pasti we jarau ngarelo. Teuing naon eta teh? Asbabna teh tiba heula nya pan. Pasti we anu ngaran-ngaran keur ngabangun pasti kieu. Pasti kieu. Urang teh merasa bahwa babaturan ngajauh, asa keur diomongkeun batur, asa keur gegoreng jelema gitu. Rarasaan teh gitu kan. Rarasaan gitu kan. Ternyata hikmah nama aya kuting dileunyepan sa kuting kunaon ya Allah. Pangna setiap keur boga pagawean teh seakan-akan sahabat-sahabat babaladan teh ngajarauh. Ternyata eusinana teh Allah teh keur ngabersihan urang. Tina hiji bangunan supaya tekat campuran hiji tenaga paksaan, dua sumbangan paksaan gitu kan. Maka alhamdulillah itu kan di urang mah teu pernah aya bahasa instruksi kudu bantu, teu aya instruksi kudu sumbangan di babaturan itu kan. Ternyata hikmah di balik kieu teh gede pisan. Urang tetap husnudzon ka Allah, husnudzon ka sesama manusia anu selama ayeuna keur boga pagawean boro-boro mantuan datang ge eueuh. Bahkan uap pernah nyen status nu dihariwangkeun ku mah sebetulna mangan ukur dua. Ketika tubuh urang tidak merespon, ketika ada satu seruan kebaikan, ada pengajian, ada pembangunan, ada kegiatan-kegiatan sosial yang mengakibatkan tubuh kita tidak merespon itu dua kemungkinan. Satu, hijabnya terlalu tebal, kandel keneh. Sehingga urang itu tidak tergerak untuk hal yang baik mah. Dan dua, itu yang sangat dikhawatirkan adalah rezekinya tidak halal. Nah iya, makanya orang mudah-mudahan sahabat-sahabat orang termasuk orang sadaya. Dan orang ilusi sebetulnya mah teh hayang ngarespon lamun lain kalian kabutuhan mah. Tapi orang mudah-mudahan ayana slow respon lamun cek bahasa kamu mah. Ku ayana kegiatan-kegiatan lamun setiap rutin ku orang dilaksanakan kebaikan-kebaikan padahal mah. Terpernah di padepokan ngajarkan tebener, terpernah di padepokan ngajarkan sesuatu hal dengan mengkamal berotan gitu. Tapi ketika ayah satu momen di mana harus seperti begini, gitu kan, yakin bahwa orang teh bakal mampu melewati ini masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mis naker. Ketika Allah masihan sesuatu hal ujian beban, kudu ngebangun, kudu kieu, kudu ngaridis, kudu ngarancang, kudu nyin pola manajemen. Allah libatkan 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang misalkan. Kemudian Allah timpakan kepada kita beban itu. Yakin bahwa kita sebetulnya mampu di depan Allah. Nah jadi tongting hariwang. Ustaz Mumu diamanahi sebagai pimpinan pesantren. Kang Ajat sebagai divisi keagamaan. Dan teman-teman yang ini terlibat dalam kepengurusan ataupun simpatisan. Maka yakin bahwa itulah sebenarnya anugerah yang Allah berikan. Ada yang membantu meringankan beban kita dalam pembangunan, ada yang membantu meringankan kita dalam hal-hal yang lain gitu kan, bahkan membantu lewat menjaga keistiqomahan. Nah, jadi jelas lamun orang sadar bahwa ketika Allah memberikan sesuatu hal amanah lewat manusia lain sebagainya, sebetulnya itulah bentuk bahwa kita itu ada dalam posisi yang baik. Contoh misalkan kunaon sih urang teh nyantel wae. Padahal misalnya mah geus nyantel. Kunaon sih urang masih kena maksakeun datang riadhahan malam Jumaah padahal misalnya mah geus loba alasan gitu kan. Nah, urang kudu iri kana teu datang? Tidak. Tapi kita harus bersyukur karena Allah masih pilih
kan kita sebagai orang yang hadir di majelis. Orang hebat maka ketika orang datang ke majelis menjaga keistimewaan Tuhan bukan karena dia punya waktu, bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya kesempatan dan bukan karena apa-apa, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Mau bisa ukuran datang di majelis lain cagur, lain benghar, lain senang, lain loba duit, lain. Bahwa sering dibahas, namun ukuran hadir di majlis menjaga keistiqomahan karena sehat berarti kudu datang ke benu sehat. Namun hadir di majlis karena teh adalah salse berarti nu salse kudu datang ke benu. Kan? Namun hadir di masjid misalkan teh gara-gara misalkan teh boga duit yang bensin, boga bekal yang udut, pasti nu boga bekal bakal datang. Jadi ya orang yakini bahwa ketika orang masih menjaga keistiqomahan di majlis kemudian ini paratan saja nanti bisa datang es tuning lain karena sase lain karena boga jang init lain karena cager tapi karena ridho padol eta nu mahal sebetulna mah urang bisa ngelawan hawa nafsu berperang dengan kebutuhan berperang dengan kesibukan berperang dengan kacape berperang dengan kalisih moal sarua hasilna jeung teu init moal sarua. Hari ini mungkin kita tidak bisa merasakan, tapi insya Allah suatu saat kita bisa merasakan. Karena kita sudah mewakili orang-orang yang tidak hadir. Betul. Entah nyebut ganjel, entah nyebut wadal itu kan, tapi kifarat. Ngipayahan kan sejen. Walaupun sebetulnya perlu ain ada ngaji mah, kabeh wajib itu kan, tapi minimal-minimalnya dina perlu ain ada ayat perlu kifayah. Perlu aina kabeh jama wajib kudu ngaji, perlu kifayahna di mana? Parlu kifayah nanya eta ngajaga kaistiqomahan. Sebab lamun teu diwakilan ku urang maka bakal pegat. Tuh, jadi urang menang dua kewajiban, aya aen aya kifayah. Bukan menang ganjaran ngajina, menang ganjaran kifayahna. Jiga naon aya kifayah, jiga mula saramait. Lamun eueuh nu maju, dosa kabeh tah. Sakampung sadesa. Aya bae nu maju, salamat dosa sare. Ya, nah urangnya sarua. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi pasti anu datang hadir di majlis mudah-mudahan Allah ngalangkungkeun berkah ka urang. Amin. Doakeun anu teu hadir urang sundon mudah-mudahan kapayun anjeunna dipasihan senggang waktu sehingga anjeunna tiasa ngumpul sareng-sareng urang sadaya. Amin. Urang tetap dalam rangka berbenah nitip berenang kanu tersisa sisa-sisa perang berenang bahasana gitu kan sisa perang ketika nulain geus mulai kendor semangatna nulain geus mulai tepuru nulain geus mulai bersuudon gitu kan nitip pasti di tengah-tengah perjuangan urang pasti menghadapi badai-badai besar menempa kita. Dulu kita rame-rame ngumpul badamina naon teh bisa rereungan ayeuna mah geus mulai jama-jama teh tepati peduli gitu kan. Apa tandanya? Dan apa yang terjadi itu kan? Sebetulnya mah urang tekudu urang suudon ka babaturan. Mungkin itu salah satu bentuk ujian terurang untuk bisa dilewati. Kenapa? Karena ketika satu pohon tinggi, dia pasti akan ditempa angin besar. Risiko eta mah kumaha mun naik-naikkeun derajat gitu kan. Pasti ada ujian-ujian. Orang diuji hari ini, diuji apa? Diuji misalkan nu ngariung geus langka itu kan, nu peduli geus langka. Itu mudah-mudahan ini bentuk ujian. Kenapa? Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya sandi-sandi tahfidz, dengan adanya pembenahan kita pembangunan ini adalah salah satu proses peningkatan derajat nang ngomong beras itu. Nah. Oke. Bangun geus urang lulus tina ujian anu ieu insyaallah berkahna bakal katampi ku sadayana. Amin. Resiko lamun urang hayang embung ka tempa angin gede kudu jadi jukut. Jukut mah moal ka tempa angin badag kan pasti kanaon? Kalaya kagalai jahanapna di luhur wayahna di luhur mah pasti urang teh. Wah, hiji umat keluarga kebutuhan tanggung jawab pasti didinya urang teh. Arek kieu wah, mah juga pamumu itu kan. Eta geus bener posisi teh. Ka dapur dipikiran, ka anak dipikiran, ka lembaga dipikiran, ka pesantren dipikiran.
tapi orang benahi heula masalah manajemen di pesantren. Jadi urusan masalah lain-lain mah eta mah sampingan lah. Divisi-divisi lain anu menyangkut hal divisi Hamas, divisi Panjimas, divisi lain dan sebagainya termasuk kegiatan-kegiatan di luar, termasuk kegiatan-kegiatan keorganisasian, termasuk kaderisasi cabang-cabang geus lah eta mah disampingkan dulu. Ena urang fokuskeun penataan di lembaga internal dan fasilitas pembangunan sudah dianggap clear, tinggal ke penataan administrasi di pondok. Urang kembalikeun kana fungsina karena erek saeutik oge ayeuna mulis aya santri anu ku urang kulit catate nyaeta satu, kita tetap komitmen bahwa yayasan ini sebagai lembaga pondok pesantren satu, yang kedua pondok tahfidz yang dalamnya itu adalah bagian daripada program pondok pesantren, yang ketiga adalah rumah sehat rehabilitasi. Ini yang harus dicatat. Jadi program kepesantren harus tetap jalan dan di antaranya adalah pondok tahfidz satu programnya. Kemudian ada rumah sehat. Nah, artinya berarti tonggak kepemimpinan dan segala sesuatu yang mengatur masalah kelembagaan itu adalah sudah pimpinan pesantren. Kumaha ngelola ngatur santri rehabilitasi, kumaha sana ngatur sistem pesantren masuk, ngatur pola pondok tahfidz. Kan weda ari geus mah meureun diatur dan tidak harus menyita waktu banyak lah. Oke, tapi saya gitu nunggu kudu aja. Jadi intinya mah sing ingetnya kia ya Jan, bahwa semua aset yang ada di pesantren Alam Bung Bodas termasuk pondok tahfidz itu adalah kewenangan daripada pimpinan pesantren. Mereka ngajak diskusi dengan para guru terkait dengan aturan, termasuk sekjen harus menguasai bagaimana literatur, bagaimana konsep manajemen kurikulum dan lain sebagainya termasuk penjadwalan. Tapi minimal-minimalnya kita mah tekudu mendikteknya. Minimal-minimalnya tahu bahwa segala sesuatu itu harus dilaporkan kepada pimpinan pesantren. Lain ka ua. Bukan. Kan anu ayeuna mah hitung-hitung penjajakan heula, tangke diedukasi, dikasih tahu bahwa segala bentuk laporan apapun terkait dengan kurikulum, manajemen dan apapun bentuknya di pondok tahfidz itu harus di bawah sepengetahuan pimpinan pesantren yang nantinya mungkin baru dilaporkan atau ditembuskan ke ketua yayasan. Nah, jadi ulah jongjon teuing jen, ulah jongjon teuing kieu, ulah merasa bahwa hanya sebatas pengurus Maung Bodas. Di sini ada beban yang segala sesuatunya sebetulnya mangga nyangkakeun gitu lah menteri kasarawa. Nanti berkolaborasi dengan sekjen, dengan Pak Aja selaku divisi keagamaan. Lain jeung sekjen lah. Bukan dengan divisi sosial karena tidak ada hubungan. Bukan dengan divisi kemanusiaan, bukan karena tidak ada hubungan. Iya mah fokus urang mah silakan pimpinan pondok pesantren dengan Pak Ustadz Aja divisi keagamaan ngariung jeung dewan guru nu aya di Maung Bodas. Belas sampaikeun ka pimpinan pondok pesantren teu apa. Aya sabaraha jumlah santri jeung eta tahfidz teu apa. Misalkeun contoh ieu mah. Terus kumaha kurikulumna, kumaha manajemenna? Sampai kata apa? Ayeuna mah masih dikaporkeun ku ulah lah. Saeuna mah cuman engke mah mangga meunang engke jeung jajang jeung Yung dan dokumentasi aya di Yung segala di Uyung meunang engke da sekretaris aya di Iqbal minimal-minimalnya edukasi da budak bimbingan. Jadi sok sing rembug ulah sampaikeun ka aya data yang tercecer buku induk santri tahfidz ikhwan akhwat termasuk database-nya komplit, termasuk ambil semua dokumen atau intas guru-guru semua orang yang ada di padepokan termasuk pembimbing murabinya yaitu pembimbing kemudian juru masaknya itu datanya harus dipinta semua. Karena walau bagaimanapun kita harus safety, semua amankan. Dari mulai identitas Gus Burhan, Yanto, dan lain-lain sebagainya. Siapapun yang akan ada di padepokan, tetap harus ada pendataan. Termasuk kalau nanti ada kunjungan orang tua siswa, orang tua santri itu harus didata oleh
pengurus. Nanti Iqbal mungkin yang Uyung bisa mendiami kantor Yung untuk mengusul pengurus harian, membantu sekjen karena di yayasan bukan sekjen ketua yayasan tapi di pesantren sebagai pimpinan pesantren. Nah itu udah sinkron. Karena naon? Karena hari ini terjelas lalu lalang orang tua santri ayah nu nginep, ayah nu balik, ayah nu tilu, ayah nu saminggu gitu kan. Terus data santri oge ayeuna can jelas saha wae di mana wae gitu. Keun urang mah moal nyalahkeun. Yang penting engke geus salse meureunan segera mungkin dibentuk dibikin buku induk standby kan ini daftar guru-guru tapi termasuk database alamatnya lain-lain sebagainya. Ini buku tamu khusus orang tua siswa, orang tua santri yang berkunjung. Di situ harus dicatat nama, alamat, orang tua siapa, kemudian estimasi di sini mau berapa hari. Terus jelas. Dan datanya harus kita pegang. Kemungguhan, ngaran-ngaran naon sebuah bentuk lembaga, namun orang memasukkan siapapun tanpa sesuai yang jelas, bisi datang teh mau masalah. Beda deh jeung santri rehab gitu kan. Santri rehab mah pugu deui aya masalah gitu kan. Tapi lamun urang lain suudon tapi tetap urang kudu waspada gitu kan. Supaya naon? Supaya engke setiap orang yang berkunjung siapapun kita punya data. Itu contoh. Ini ada santri Ikhwan. Nah, nanti disampaikan ke Gus Burhan, Gus, nanti ini aturannya kalau ada orang tua santri ini harus masuk daftar tamu termasuk penjadwalan datang kapan, pulangnya mau kapan harus jelas. Termasuk nanti diatur bagaimana dia, di mana dia istirahat, ditidurkan. Termasuk segala sesuatu harus diatur. Siapapun itu bentuknya, dari manapun tamu-tamu, karena apa? Karena yang apa? Pondok tahfidz itu biasanya disorotan. Orang tak apa sahnu berkunjung, kan? Lamun teh pendataan, maka nanti wayahna meureun Uyung di dieu sebagai petugas harian yang Iqbal dikoordinasikan dengan guru-gurunya yang ada di sini, siapapun yang berkunjung ke Padepokan menyangkut keluarga ataupun bertujuan kepada santri tahfidz itu harus terdata. Bisi suatu saat ternyata anu berkunjung ka urang teh siapa anu aya kaitan dengan sesuatu hal misalkan. Pas begitu ditanya, orang tuh bisa nembalan. Tapi lamun aya catatan mah, oh iya ya, orang tuanya Agis datang hari Senin, dia berkunjung ke sini, pulang hari Kamis, tercatat ada. Jadi ada laporan. Makanya aku saya dibikin kantor di sebelah depan, supaya untuk permudah. Tak angke mah, bisa gitu Jen. Pokoknya mah, gua percaya ke sekjen bahwa untuk mengatur masalah administrasi perlengkap. Itu perlengkap. Jadi seperti Yanto itu kan harus dipegang identitasnya anu jelas. Oke. Ayeuna geus tartib administrasi urang gampang nya naon teh. Kitunya Jen. Sabar dan geus dina pelaksanaan mah lain berarti uarek cuci tangan lain bebarengan hayu. Nah, teu mungkin beureun urang ngalepaskeun kitu-kitu wae. Cuma minimal-minimal lah masa sajian terkabur itu nugaskan gitu kan. Kak Iqbal, Kak Uyung, dia habis beres mah pengadministrasian, nge-briefing ke santri, nge-briefing ke guru-guru. Nah itu kan tugas pimpinan. Jadi sing ingat ya Jen dia, sing ingat bahwa sekjen di wilayah pesantren bukan sekjen, tapi pimpinan pesantren. Minum pesantren. Jadi silahkan ya tama uang mau ikut campur. Nu penting kia, nu penting sahela anan ulah waka ngadikte artinya ngadikte teh bandungan heula naon kurikulum atawa segala bentuk hal anu sudah dia ada berjalan heula. Tanpa kita harus memberikan saran apapun, nu penting urang mah pendataan bikin safety aja dulu. Nampung heula. Nampung jadwal, nampung naon gitu. Ini dengan ini koordinasinya. Nah, ini bakal saya tambah, Pak.